tanya Ustazah boleh? Ya, ya. Allahuakbar. Ustazah dah penat ceramah pada pendengar, ceramah pula pada anak-anak, ceramah pada suami, ceramah pada semua orang. Mana, di mana kekuatan Ustazah nak ceramah, selalu nak cakap Ustazah? Masya Allah, boleh share Ustazah? Berapa petua dia Ustazah? Suka sangat berceramah ni Ustazah. Tapi saya nak tanya Encik. Ha, Encik, suami saya pelik lagi. Sebab kan balik rumah saya ceramah, bukan ceramah anak sangat. Tak ada dah sampai anak boring. Anak ada juga waktu rehat, waktu berhibur semua. Kan Encik kan? Tapi kalau dah saya start bebel tu dengan hujah-hujah, dengan keterangan, dengan fakta-fakta macam tu lah kan? Saya suka sebenarnya. Lepas tu, Encik pun bahan ceramah saya juga kan? Gini-gini, tapi dengan adab lah sebagai isteri. Saya nak tanya Encik, apa kekuatan Encik boleh jadi pendengar? Tuan-puan sekalian, suami saya ada nak sampaikan sesuatu semalam. Memang panjang lebar lah saya bebel anak, ya? Penting. Penting, ya? Patutlah dia diam je. Saya panjang bebel, dia diam. Kita geram, kan? Abang, nasihatlah juga, tegurlah juga. Dia diam. Oh, rupanya dia bagi peluang sepenuhnya. Semalam saya masak nasi lemak kan dengan budak-budak apa semua. Jadi bayangkan saya ajak semua anak-anak. Alah, panjanglah bebel, cara pegang tu, cara hidang, cara itu, cara ni, A to Z, pasu kemah rumah, operasi. Hidup ini memang penuh dengan pengorbanan. Sebab itulah sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah. Bukan maksud hari ini kita tak diminta sembelih anak, tapi sembelihkan cinta kepada dunia. Termasuk anak itu adalah satu nikmat dunia. Bukan abaikan anak, tetapi macam ni lah. Semalam banyaklah saya kalau nasihat, kalau bebel tu kan, yelah dengan hujah-hujah sebab pandai ceramah kan. Anak mungkin rasa tak suka. Lepas tu saya jumpa secara elok-elok, mesti tak suka kan dengan Umi bebel. Dan kalau Umi nak suruh anak suka, Umi akan ikut apa yang anak nak. Umi tak marah, Umi tak tegur, anak pun sayang kan. Ni kan sedih kan Umi marah tadi. Sedih kan Umi cubik kan. Sedih. Tapi subhanallah tuan-puan sekalian, dengan kita menjauh, hati anak akan jauh kejap bila kita marah. Tapi dia akan didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya selalu paham marah, saya doa, ya Allah, lembutkanlah hati anak-anakku. Janganlah ada dendam ke nak marah. Moga-moga dia boleh terima teguran, nasihat tu. InsyaAllah Allah akan bagi satu hari kefahaman yang mendalam. Kalau hari ni tak faham lagi, kenapalah saya mungkin agak cerewet sikit kan. Susung atur pinggan, nak masak tu kena bersih, atas mop, lantai, apa semua. Jadi bila budak-budak kan, kadang dia orang buat kerja sambil lewa, saya cek balik dia orang sapu tak bersih-bersih. Benda tu perlukan ketelitian. Mereka rasa macam, alah Umi ni leceh lah ini ni. Tapi macam Ustaz sebut, biarlah kita banyak bercakap hari supaya tak bercakap hari tua. Bijak, ayat tu memang bijak. Encik ambil kopi mana-mana ke? Memang terfikir sendiri. Biarlah bercakap hari ni banyak berbanding bercakap hari tua. Ya, sebenarnya tu apa, saya kan dulu selalu ceramah terbuka dan saya ada banyak kuliah berkala. Ramai makcik-makcik jumpa saya, Ustazah, nak buat macam mana ya? Apa dia makcik? Saya seronok anak cucu balik. Tapi itulah waktu yang saya rasa susah hati. Kenapa? Kenapa makcik? Anak-anak saya duduk berkurung dalam bilik. Saya kat yang masak. Saya dah umur 60 dah. Kan masak, dia orang keluarlah. Sama anak, sama menantu. Lepas tu, dah pada tu kan, masing-masing buat hal masing-masing, duduk bilik, lepak, tengok TV, main telefon. Saya rasa macam, tak tahulah Ustazah, sedih saya, sedih, nangis-nangis, sedih. Saya sedih anak-anak saya macam ni. Tapi ni memang salah saya, dia cakap. Memang salah saya. Saya manjakan dia orang. Masa dia orang membesar dulu, saya fikir dia orang belajar, sekolah menengah. Saya memang tak suruh dia orang buat kerja banyak. Balik sekolah, saya kata tak apalah, rehat-rehat. Nanti dah saya panggil dia orang bila saya nak makan je. Lepas tu saya kata, gila buat kerja sekolah. Kerja-kerja rumah saya buat, baju sekolah semua saya gosok. Saya bayangkan dengan cara tu, anak-anak kami ni, anak-anak saya ni akan menghargai saya nak suruh dia orang fokus belajar. Dia orang tak pernah buat kerja rumah. Tapi rupanya daripada tu, anak-anak ni dia jadi malas tu, Ustazah. Tak nak nolong, dia dah terbiasa daripada kecil sampai sekarang. Saya nak buat macam mana, Ustazah? Dia orang buat alasan rindu masakan mak. Akhirnya saya juga, saya ingat anak balik saya rehat. Tak, saya balik lagi penat. Saya buat semua benda macam dia orang kecil dulu. Ya Allah tuan-puan sekalian, memang betul lah. Kita ambil tiba tuan-puan sekalian, bagaimana pendidikan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Dia didik dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Ibrahim didik anaknya Ismail dengan kebaktian.
berbakti kepada ibu bapa, berbakti kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan diceritakan apabila tiba waktu umur yang boleh berbakti. Maksud Nabi Ismail tu memang disuruh oleh Nabi Ibrahim. Bantu Nabi Ibrahim bina Kaabah bila kena banjir, buat itu buat ni macam-macam. Subhanallah. Dan Nabi Ismail ada lambang ketaatan seorang anak kepada bapanya, dan itu juga adalah bermaksud taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Ya. Semangat Ustaz. Ya. Nak tanya Ustaz boleh? Ya ya. Allahuakbar. Ustaz dah penat ceramah pada pendengar, ceramah pula pada anak-anak, ceramah pada suami, ceramah pada semua orang. Mana, di mana kekuatan Ustazah nak selalu nak cakap Ustazah? Masya Allah, boleh share Ustazah. Tapi saya nak tanya Encik. Ha, Encik, suami saya pergi lagi. Sebab kan balik rumah saya ceramah, bukan ceramah anak sangat. Tak ada dah sampai anak boring. Anak ada juga waktu rehat, waktu berhibur semua. Kan Encik kan? Tapi kalau dah saya start bebel tu dengan hujah-hujah, dengan keterangan, dengan fakta-fakta macam tu lah kan. Saya suka sebenarnya. Lepas tu, Encik pun bahan ceramah saya juga kan. Gini-gini, tapi dengan adab lah sebagai isteri. Saya nak tanya Encik, apa kekuatan Encik boleh jadi pendengar? Ha, subhanallah. Jawab soalan saya dulu. Jawab soalan saya dulu. Saya tak ada jawapan Ustazah. Saya memang suka menjadi seorang pendengar yang baik. Saya suka dengar je. Menyantun. Tapi kan Encik kan macam teruji juga bila mendengar tu kan Encik. Kadang ego Encik sebagai lelaki, sebagai suami, bila isteri pepepe, lepas tu dengar pula isteri marah anak, kan mungkin rasa nak marah juga. Marah anak aku ke apa ke. Macam mana Encik boleh menguruskan? Cool. Okey Ustazah. Satu poinnya Ustazah, kita kena lihat kepada kelemahan kita. Kelemahan kita ni, kita kurang pandai menyampaikan kepada anak-anak, kurang pandai menyampaikan ataupun kurang pandai bercakap lah. Jadi kita rasa perempuan ni macam Ustaz tadi, dia kuat berfikir dan pandai bercakap, dan diberi arahan tu clear A sampai Z walaupun panjang. Kalau lelaki ni Ustazah, kadang-kadang beri arahan pendek jadi tak clear apa-apa. Jadi kita terima kelemahan tu lah. Jadi saya suka bila mana arahan Umi dia lebih clear, jadi kita dengar je lah. Okay. Kemudian kita terima kelemahan ni, kita kurang berfikir. Kurang fikir pasal... Jadi kurang stres. Kurang stres lah. Jadi kita adapt bila itulah, kita terima lah. Jadi kita belajar lah lepas tu dan kita improve. Itu satu saya tengok macam kekuatan saya lah. Saya suka kata tengok, okay bagus. Umi, bila cik Umi cakap, anak-anak lebih faham dan lebih teliti. Kita boleh sampaikan juga pasal lah. Boleh sampaikan juga. Kita sampaikan, kita cuba juga. Okay, sampaikan, okay. Tetapi mungkin hasilnya lain lah. Tapi hasil dia kadang-kadang sama juga. Jadi maksudnya orang perempuan ni suka berfikir dan mendalam fikiran dia. Dia dah fikir apa nak buat minggu depan. Orang lelaki ni dia kurang berfikir lagi. Dia fikir apa nak makan sekarang ni lah. Itu masalah beza dia satu. Keduanya bila mana, bila fikir ni dia stres. Orang lelaki tak nak stres. Orang lelaki tak nak stres. Dia nak lapang. Dia tak nak fikir. Kemudian bila orang tolong fikir, dia tak boleh terima. Dia tak nak dengar. Jadi salah lah tu. Salah. Jadi sepatutnya dia biar fikir. Oh, dia Ustaz dah fikir, Ustaz dah cakap, saya kena terima lah. Oh, pandangan tu bagus. Tentu lah. Jadi tenang ya, duduk sekarang. Tak stres. Jadi apa pun kita lihat kepada, bukan apa kita kata give and take lah. Kita kurang satu bab, kita kena terima lah kelemahan tu. Dan kalau kita lebih satu bab, kita kena, pasangan kita kena akui lah kelebihan kita tu. Contoh, saling give and take lah. Sebenarnya memang betul. Suami saya sangat cool. Kadang-kadang saya pun pelik. Macam mana dia ada kesabaran untuk menghadapi saya. Tuan-puan sekalian, saya jawab soalan dan terus tutup. Antara kekuatannya adalah Allah Subhanahu Taala berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang bermaksud kamu, Allah berfirman, sesungguhnya kamu kuntum khaira ummatin, sebaik-baik umat yang dikeluarkan dari kalangan manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, yang sentiasa menyuruh kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Jadi sahabat-sahabat yang minta Allah sekalian, amalan saya sangat sikit. Itu pun wallahu alam Allah terima ke tidak. Ibadah sangat lemah dan sebagainya. Tapi Allah bagi satu kemampuan. Ini bukan anugerah, ini amanah. Kemampuan untuk berkata-kata, subhanallah. Jadi saya manfaatkan untuk saya menjadi sebahagian daripada umat yang terbaik, iaitu menyampaikan kebaikan. Kemudian Nabi SAW bersabda apa?
kalimah tuan tu aje batun sedekah. Kalimah yang baik itu sedekah. Tuan puan sekalian, kadang-kadang saya rasa penat dah ceramah lepas tu nak nasihat anak. Tapi kekuatan saya kata sedekah saya kurang, amal saya sekurang. Tapi bila saya nasihat anak tu, saya anggap itu adalah satu ibadah. Okey, Atika, Umi nak cakap sikit. Jani. Kalau orang lelaki mungkin keluar tiga patah je. Okey, jangan buat ni. Tapi bila Uminya cakap, okey Atika, Umi nak cakap ni. Apa kesan dia? Dan ini sebenarnya dilarang oleh Nabi. Dan benda ni akan datang panjang. Kalau fikir, Atika, Umi baru pacar amah ni, Umi tak ada suara ni. Tapi kan, paksa juga. Kadang suami nampak. Okey, Luqman, gini. Tapi bila kita niat, kalimatun tayyibatun sadaqah, itu hadis Nabi. Kalimah-kalimah yang baik, nasihat-nasihat, teguran itu adalah sedekah, dapat pahala. Jadi, ibu-ibu, boleh kalau kita cakap, bang, saya suka bebel ni sebab sedekah, saya dapat pahala. Tapi misi bebel tu bebel yang ilmiah. Ustazah, saya bukan ustazah, tak ada ujah-ujah, tak apa. Yang penting masa bebel cakap yang elok-elok. Jangan bebel ada maki hamun, ada cakap kau ni memang anak tak boleh harap, tak guna, tak boleh. Itu jadi, na'udzubillah, takut jadi doa. Jadi tuan-puan sekalian, semua itu adalah kaedah seni kita dalam menyampaikan ibu-ibu bapa. Dan saya suka sebenarnya kepada lelaki belajar juga seni menasihati anak. Sebab mungkin besok di masyarakat banyak pahala si ibu. Rupanya banyaknya pahala apa? Kalimatun thayyibatun sedekah, banyak pahala dia cakap. Selalu nasihat bab makan, bab pakaian, bab penampilan, bab kasut. Sikit-sikit nasihat anak. Bahagian ayah pula kurang. Tapi banyak pahala sabar mendengar tu pun pahala juga. Sebab Nabi, sunnah Nabi suka mendengar. Jadi, tapi janganlah lepaskan peluang, wahai si ayah sekalian, untuk anda mendapat pahala kalimatun thayyibatun sedekah. Jadi, kena rajin juga menegur, menasihati anak. Dan semalam saya sebut kat Encik Suami, bang, bahagian anak lelaki, abang kena close dengan rapat dengan anak lelaki. Biar anak lelaki dalam minda dia, dia nak jadi macam abi dia. Maksudnya kami bersetuju sebab yelah duduk kat rumah kan, kami tak ada maid duduk kat rumah, anak 7 orang pun semua urus sendiri. Jadi saya kata bahagian luar rumah abi uruskan dengan anak lelaki, biar betul-betul anak lelaki mahir dan buat bersih. Lepas dia orang kemas, saya pergi check. Memang kena bersih balik. Tapi proses, itu proses perlu dia. Saya kata okey Luqman, Luqman nampak tak kotoran ni tak habis. Okey Imran, ni. Ha, dia orang kena bersihkan balik. Kita kena check supaya dia orang belajar kerja yang bersih. An-nazafatu syatrul iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Alhamdulillah. Ustaz ada nak tamat? Ya, dan penutup Ustaz. Penutup Ustaz. Tak penutup. Betul Ustaz, setuju sebab Ustazah jiwa dia penceramah. Jadi insya-Allah lah kalau orang yang mendengar tu ada perubahan positif, jadi banyak saham kat situ insya-Allah. Benda komen-komen tu memang banyak yang positif, perubahan hidup dan sebagainya, bagi motivasi dan sebagainya. Dan satu sudut saya lihat peluang saya mungkin macam tu Ustaz, tak kurang-kurang sedekah, kurang amalan kan. Peluang saya bersama-sama dalam jalan dakwah ni sebagai penyokong ke sebagai orang bersama-sama seiring. Jadi itulah peluang saya untuk memperoleh syurga jannah Firdaus. Subhanallah. InsyaAllah itu jalan dia. Kita lihat pada peluang lah yang ada insyaAllah. Jadi kena pastikan ustazah juga tidak burn out. Dah ceramah, dah ceramah pada anak-anak. Jadi burn out kadang-kadang. Malah dah ceramah ustazah. Saya boleh nampak kadang-kadang tu. Malah dah ceramah. Malah dah kadang-kadang nak marah-marah pada anak-anak. Nak nasihat pada anak. Jadi burn out. Jadi peranan saya sebagai suami ataupun mungkin suami-suami lain kena pastikan emosi ibu tu kena stabil selalu. Kalau dia merajuk, tak ada masakan lah. Ya. Tak ada orang masak lah. Betul. Kalau kita tak masak, memang tak ada makan lah. Betul. Penting perut ni, Ustazah. Betul. Lelaki betul. Memang penting perut. Kemudian kalau dia masak pun, mungkin dia pedas sangat. Nak menggambarkan dia punya perasaan. MasyaAllah. Tapi suami makan macam tak ada perasaan. Itu masalah. Pedas pun. Kemudian, kalau dia masak pun mungkin tawar. Tapi menunjukkan dia dah tawar hati. Betul? Ya. Yeah. Tapi suami makan macam tak ada hati. Itu masalah. Jadi kena ada itulah. Yeah. Kena ada satu benda persefahaman lah. Kena apa-apa boleh bincang. Lepas subuh boleh bincang. Lepas solat lah berbincang. Lepas solat bincang. Macam mana ni kita nak didik anak-anak ni? Kenapa lepas solat bincang? Masa solat fikir? Tak. Tenang lepas solat. Ustaz tak fikir? Tak. Ustaz tak banyak fikir. Solat pun fikir juga. Sebenarnya Masya Allah. Ustaz, sorry. Cukup. Dah habis. Sebenarnya kan, jangan jauh macam gaduh pula. Apa ni? Subhanallah, bukannya nak kata kita ni loving couple, pasangan paling bahagia. Kita pun banyak ujian kan, Ustaz kan? Banyak. Encik suami banyak ujian. Bergaduh tu adalah lumrah, salah faham. Betul.
Tapi bagaimana kita menguruskan konflik tu, Masya Allah. Dan besarnya kemaafan. Paling banyak salah saya dengan suami, tapi suami seorang yang maafkan. Betul. Encik, tak ada salah dengan saya. Ampuy. Okey. Memang selalu macam tu. Bila kita maaf kan, dia rasa dia tak ada buat salah. Okeylah. Tak apa. Oh, maafkan. Ada gitulah. Nak kata, oh, bukan cinta maaf saya. Okey. Tapi para suami sekalian, apa yang suami saya cakap dia praktik. Bila isteri stres, kalau saya penat, burn out, kadang-kadang tahu-tahu makanan dah siap, dia dah beli. Dia nampak saya ni, dia memang akan coolkan saya memang. Dia tak akan tambahkan. Saya kadang-kadang kan, ya, adalah open fire emosi. Tapi dia tak tambah minyak. Dia tak, kadang-kadang saya saja tekan lagi. Tapi saya geram sebab encik tak respon yang, faham tak? Encik tetap cool. Saya kata, ish, pelik sungguh lah. Rupanya encik dah ada mindset tu, macam kicau burung. Encik tak buat-buat tak dengar, betul? Encik buat-buat tak dengar. Dia tak ada tindakan. Ah, betul. Sebab lepas saya cakap, saya akan uji cik suami. Saya akan tanya balik, dia dengar ke tak? Sebab dia tahu, kalau dia tak dengar, dia tak boleh respon dengan baik, sambung lagi. Tapi saya bukanlah selalu saya bebek encik kan, subhanallah. Tapi setahun sekali, okey. Tapi tuan-puan sekalian, saya tak akan mampu pergi jauh tanpa izin dan redha suami. Saya tak akan mampu pergi jauh, tak mampu sekuat ini, kalaulah suami tak doakan, suami tak support, suami tak bagi sokongan. Dan suami, kesabaran suami yang menyebabkan saya sabar, kekuatan suami yang menguatkan saya. Allahu Akbar. Saya sabar selepas belajar dengan ustazah bab sabar. Allah ustaz. Encik suami ni tengoklah tu, dia peli, memang selalu dia peli saya. Kan, tapi tak apalah, saya faham itu nasihat dan peringatan daripada encik suami saya tu. Terima kasih banyak-banyak muslim-muslim, mudah-mudahan dapat ilmu, pengetahuan bagi para lelaki, para suami sekalian. Nabi SAW adalah suami yang paling lemah lembut, memahami, menghormati, menyayangi, suka tunjuk kasih sayang, caring kepada isteri, suka bantu kerja rumah, dan semua itu tidak menjatuhkan maruah dan martabat seorang suami, malah meninggikan sebab kalian mengikuti sunnah dan juga akhlak Nabi SAW.